Manula-manula mbah muatret. Bawang cetoy sih. Meger-meger yang ngono manula. Dume duda yo ngunake manula. Itu duda itu. Dadi ngono, dadi ngeten. Nika duda niku hobi. Ya. Pekerjaan. Duda. Tapi beda. Bukan, kuwi dari apa jenenge? Duda. Ya. Pekerjaan. Duda. Pekerjaan menceraikan istri. Ya. Hobi. Hobi dipegat bojone. Ora apa-apa kuwi, tok telateni ra sesuk. Iya ta? Cara-carane aja usaha. Ya, ora apa-apa usaha terus ngono kuwi. Masih banyak ibu-ibu yang butuh. Jelas milih-milih ibu-ibu kaya ngono mari itu garangan tua. Tapi kan memang hobi ibu gak apa-apa. Memang tuh kowe lak ora ngerti kae jenenge. Sopo kae? Celuring. Kono di celuring dereng. Ngerti celuring dereng. Celuring niku sebangsa bajing. Jenengan ngerti bajing? Bajing niku ora sing kan jadi garangan. Bajing. Ah jenengan korban garangan mesti. Bajing niku sejenis apa kae tupai nah tupai niku ora irunge pesek nah anten bajing sing celurut celurut celuring niku sebenere niku lho sing abang niki lho nggih ah niku iki lho sing abang nganggo topi sing elek iki lho sing kaya Zoro niku dadi nek bajing kae mengidentifikasi apa jenenge kelopo, kuwi kan carane warna-warna. Nah nek celuring, kuwi mengidentifikasi kelopo sing wis bosok. Diambus-ambus. Turan-turan. Syukur-syukur bekas bojone wong. Kan hobi ta? Hobi. Hobine gitu. Bercanda. Dikenalke iki. Dikenalke. Aku trauma. Kenake ibu-ibu, mergane gaurung-ro ditakoni wis. Iki mau kok dijeneng kenalke ngono wis. Kagetan ibu-ibu iki. Tapi masih seger-seger lah kan. Yang ibu-ibu, bapak-bapak mriki saking pundi? Halo. Ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu. Ibu mau piye? Nek ibu-ibu bapak-bapak melu jawab. Ibu dari mana? Kris Sulawesi. Ya. Sampeyan ana nggo yes mboten? Kudune iki ngene lho nek yel-yel. Nih, terus sing yes bapake. Heh? Sing yes bapake ya? Yes. Ibu emang oh yes. Ada kesambungan. Oh yes, oh no. Oh my god. Yuk, yang ini dari mana ibu-ibu? Neng kancane muni yes meneh njot ye. Terus ibu meng oh. Oh padahal oh yes. Oh. Dari mana ibu? Ibu? Bapak ibu-ibu ya. Sing ijil-ijil iki sing pundi? Yes. Sing pundi, Bu?
pojok hari ini. Napreng kita. Mas, cuma dibagi dua, Bu. Kenapa enggak kompak apa, Bu? Jutaan kata. Oh, sing seragam kayak kene. Kayak kene. Ben ketok api. Ben ketok api. Mau ki aja saka tenan ngono. Seloso apa-apa. Mau bareng sak go mau. Ibu-ibu sing biru niki saking pundi? Himau itu. Apa Bu namanya? Paul. Itu apa? Mengemban apa gitu loh. Paul. Guru Paul. Iya. Lah oke gurune lo murite. Ini bagian dari paut-paut itu. Iya. Oh, hebat. Satu kecamatan ini. Iya. Wow. Iki dadi nek golek bojo. Sesuk golek ibu-ibu paut. Sesuk bojo. Sesuk bojo. Apa entuk? Wedok senane. Lho, kowe iki makane to nek golek bojo sing ibu-ibu paut ki sabar. Berarti ya? Ibu-ibu paut ki kan to ngadepi cacat iki kan sabar. Sesuk nek malam pertama dhek sabar. Kumpah mana ini? Kumpah mana ini? Resep gue! Ini bisa ketonto! Kulit lo ngadepi bocah-bocah toh. Lo nih kata nanyar, ya. Melebu kamar malam pertama kali. Pertanyaannya mesti, sudah bisa belum? Belum bisa, coba lagi ya. Sabar! Ini lo! Bisa toh? Aku nih di anak, atas sekolah kini nggak nih palu. Anakku umurnya 17 tahun iso. Eh, 17 tahun ngono. 17 tak ora iso. Dadi 17 tahun kuwi mbok para 5. Dadi 3 tahun anakmu. Itu paling tua itu berapa tahun? Paling tua ki gurune. Dadi murid-muride itu lho 6 tahun. 5 tahun masuk PAUD boleh. Oh, iso ndadek ngono, Mbah. Aku ya pak calonnya di anak aku. Calonnya kok? Awang gulonnya dua rok. Ayo kan nek pas kui malam pertama kan tak duk ke gulonnya. Andane kowe iki nek malam pertama ngejak guru PAUD. Sudah bisa belum? Belum bisa. Coba lagi ya. Penting to ngomongi ngono kuwi. Lho, aku kan aku seneng kok. Ayo. Soale biasane kowe iki stres karo gawean. Heeh. Raimu mesti mbok klumpuke dadi siji. Wah, nek iki kok akhir-akhir ceria iki kok. Ayo kuwi mau mulai aku ngrembug iki mau takon to antaran ini duwe bojo ndek anake piye. Kan aku sedelo meneh kan munggah gapurane urip. Nek karo Rafi. Ayo muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Niki duda pun suwe. Suwe tenan. Niki umure 35, dudane 36 tahun. Loro tenan Bu ternyata. Ditano dadi rondo duda. Duda rasane piye? Nek ngelih sing arep masake sapa? Nah, niki Bu mangrungokke Bu. Ngelih sing arep masake sapa? Adus sing nimbake sapa? Awake pedul sing arep mijeti sapa? Ayo toh. Ngelih sing masake sapa? Jajan. Jajan bojone napa pripun? Ya sok jajan ning kudu panganan. Itu pulsa. Ora kowe iki lagi jatuh cinta karo sapa iku? Mbak Happy. Weh, kowe kenal ora? Cah kos. Ini cah kos kene. Pocokan ge. Ha, kae mahasiswi lho, kae. Ha iya no, ayo. Ora. Pacarmu iki mahasiswa kok. Aku iki kriteria aku iki mahasiswa. Apa nek mung guru-guru? Mahasiswa arep tuwa ning levelku iki mahasiswa. Kaya kancaku iki. Kancaku yo ngene iki. Wis tuwa pacare mahasiswa ya.
jenis ari kae lho. Obat tenan kae. Bet. Kayane loro. Sing dhuwur apa sing cendhek? Sing cendhek. Oh, kae jenenge Cindy. Cindy. Wah, iki pacaran karo Cindy. Eh, aku tak ngerti. Sing cendhek, sing dhuwur kae jenenge Galo. Gak, sing Cindy. Oh, sing kan sing cendhek. Pati Kapalen. Wah. Ayo lho, kae. Wah, ayo seliraku kok ya. Masalah to, ngomong sesuk sing iki dadi buduku ora nak ya. Ora saiki pertanyaane, njur hubunganku karo Trinil piye? Ha to? Nek nganti Trinil nesu, tanggone lho iki. Tanggon. Ora apa-apa. Trinil iki ora jelas. Ora jelas. Ora jelas lanang wedoke ngono apa piye? Ora. Maksud iki sing angel iki jane mah Hardomone. Bapakne to? Bapakne. Bapak ibu paten sik wong apa to jurane. Wis wingi. Heeh, Dur, konangane. Tak cemplungke sumur e. Pala aku sing kecemplung. Kowe karo siji pacaran? Ayo, ya wis pengestumu Mbak Wen. Lha mugo. Rasane pacaran karo mahasiswi iki. Wah, la yo. Tak bodong ten. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Gorao, berarti nah ini pelikat. Mbak, nih. Ini ini loh, aku datang nih loh. Iya, ini baru nggak ada. Nek munyuk kae. Apa Mbak? Ngerti toh munyuk ngerti. Wis sing ngerti mung munyuk. Sing ngerti munyuk toh? Heeh, sing ngerti mung munyuk. Eh sego karo gedang. Heeh. Wis sing ngerti mung munyuk lho. Heeh. Kuwi nek munyuk kuwi seneng sing endi? Ha seneng gedang. Ha berarti munyuk. Ya, kan. Tak munyuk, aku salah tingkah ya. Tak takoni munyuk sik. Ya. Tak takoni munyuk. Kowe ngerti munyuk? Ngerti no. Ngerti kiri. Wah, yo ngerti banget no. Nek munyuk karo kiri di sekolahnya pinter ndi? Ayo pinter munyuk. Ah, tau sak kelas karo kiri berarti kowe ya. Balas. Ya, ya sayangku. Ini dari anu ngegap sama Mbak Kenyuk nongkrong di gua. Yo langsung kalau nyari aku tuh langsung ke angkringan. Oh. Ya. Yang aku tuh nyariin sampai Muntilan tau. Muntilan kuwi kota sing disenengi cah cilik cah cilik. Berapa Mbak? Muntilan. Kuwi kota sing disenengi cah cilik cah cilik. Tahu maksudnya? Apa Mbak? Muntilan. Mengkacek sak. Itu ya Mbak ya. Mun karo men. Yes, gitu. Ayo dah. Karena bahasa Jawa ini karena ngono ya Mbak ya. Iya. Kacek sak huruf ini beda artinya ya. Umpama garu karo garuk. Beda. Beda. Garu gue tinggal. Sawah. Garuk. Garuknya gatel. Gatel. Jeru karo jeruk. Beda. Beda. Jeruk gue dalam, jeruk gue buah. Buah. Nek turu karo sama apa? Sama tidur. Sama itu cuma beda bahasa. Wah, kuwi bobok neng Muntilan. Anak-anak seneng. Ada apa saya? Sik, jangan waktu ini dilin, Mbak. Tak. Kena ngundang sapa? Bebep. Bebep ada sekali. Aku mau tanya sebenarnya. Pak Dukun tuh serius enggak sih sama aku? Wih. Tanyalah bintang yang sedang bersinar. Iso jawab ora ya bintange. Lah kok kowe iki nganggo perumpamaan iki. Piye, Mbak? Tanyalah pada supir becak di Pasan Bringharjo. Ha, iki bener. Iso semar deh. Lah yo mosok rumput yang bergoyang. Ya ora iso jawab yo. Ora iso, tanyakan pada celuring. Tadi ya. Hobi pegat. Itu. Iya itu benar-benar itu. Iya. Ya. Ya udah ini. Serius, kalau aku serius banget. Ya kalau kamu serius sama aku, aku juga serius. Rasanya ketemu cah. Kuliahan ini loh. Gini. Coba Mbak, coba. Mbak Kenyut coba digitu kan. Mau Mbak Kenyut mau. Mau dong, ayo enggak ngerasakin loh. Kan kita kan cah. Nih.
piye, Mbak? Langsung tidak sadar itu. Saya bisa setep. Wah, cuci. Ya. Jadi beneran Pak Dukuh serius sama aku? Sak banget ya, Mbak ya. Ini cerita karena aku tahu sih. Pokoknya sekarang itu dunianya itu yang terpatri di hatinya Pak Dukuh itu tinggal namanya Cindy. Itu ngapa? Enak dikapak-kapak nih kok. Engkau nih masih kapak-kapak lagi? Oh! Udah kapak-kapak kan, Mas? Ayong, tenang yuk. Cindy ini tak tulis di mana-mana. Oh iya? Di la... di lawang, lawang pintuku tak tulisi Cindy. Di bantalku tak tulisi Cindy. Apapun ruangannya tak tulisi Cindy. Di WC ku Cindy. Loh, ya aku yang penting bisa membaca Cindy. Cindy tulisi. Ya mbak ya. Mesti karena modal gandul ya. Saking cintane ya. Saking cintane. Iki tenan iki dhek ngomong bahwa sekarang hidupnya itu jadi ngene sin. Iki mau kan takon karo aku nek Cindy dadekke budheku gelem ora ya. Heh. Beneran. Oh iya, bumi langit menjadi saksi. Yo yo ya. Gimana gimana? Jadi aku tuh bener lagi kan aku mau wisuda kan Paduk. Iya, harus ya wong. Ayo wis kuliah sampe. Wis kuliah. Sekarang ya kudu lek apa lek rabi ta ya. Tapi itu aku tuh pengen kayak ngadain pesta gitu loh, Pak. Oh iya, wong wisuda itu nek wis di wisuda harus dipestakan ya. Nah, ya. Cuman aku tuh terkendala kayak biayanya gitu. Kamu kan punya bebek duku. Apapun permintaan pasti akan ku lakukan ya toh. Beneran. Kok nyakuwi kowe? Lho, arek woke Cindy. Weh, lah yo jenenge we calon tok, Mbak. Pengen apa kudu tak kasihkan apapun. Nyawaku tak kekke apa meneh ming bondo. Bondo. Arek ewuh apa, nanggap apa? Wis. Paduku beneran. Wis. Pacarku.